Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu so anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Bila alamina inaka hamidu majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa Kepada Gusti Allah Agung Untuk saudara-saudara kita yang telah Memberikan sholawatnya <coughs> <tih> <tih> Sorry, istri lagi bikin sambel. <tuh> kepada channel dakwah ini ya, sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara di dalam negeri aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya dan semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap tumbuh menjadi pribadi yang tangguh ya anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya ya linknya jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan, lalu diunggah ulang. Jangan ya. Oke, berikutnya untuk seluruhnya dari kalian semua, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya yang dipanjatkan kepada Gusti Allah Agung untuk dan keluarga. Dan aku juga begitu ya, berharap, berdoa, semoga kebaikan doa kalian juga akan tersorahkan kepada kalian semuanya. Karena kita sesama saudara dalam Islam, Marilah kita saling mendoakan dalam kebaikan kepada Gusti Allah Agung, dan insya Allah doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang diijabah oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. <tuh> Suasana yang sangat-sangat sempit, ya. Ini tadi datang masuk rumah, terus ada sesuatu telepon yang nggak bisa dihindarkan. Akhirnya sampai Maghrib. Maghrib ini belum sempat makan ini sekedar membatalkan puasa terus sholat sholat maghrib berjamaah nah, sekarang ini kita hmm, apa namanya naik shooting ya karena kalau nanti aku makan dulu tertunda lagi nanti unggahannya itu bisa selesainya itu jam 9 terlalu malam jadi ya sudahlah <tuh> makannya nanti yang penting puasanya sudah dibatalkan lewat minum <tuh> sorry goreng sambel Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan kita juga ngajinya mungkin kita <tuh> sesingkat mungkin supaya nanti ngunggahnya nggak terlalu malam ya. Kasihan saudara kita yang di Ambon ya, di Indonesia Timur kemalaman nanti. <tuh> Oke. Okay. tajuk kita kali ini adalah Islam Kristen Islam atau Islam dulu? Atau Islam Kristen atau Kristen Islam dulu? Kristen dulu ya, karena Kristen lebih tua. Kristen Islam. Ya. Islam ini dalam dalam artian mainstream ya. Masihkah berpikir berpikir ya iya betul berpikir bila Isa atau Yesus kita pakai ya ini repot ini si sisi sini Yesus si sisi sini Isa itulah bahasa makanya jangan sakrak saklek amat terhadap bahasa nanti ada salamaleikum kamu sudah <tuh> bingung nggak karuan ya gimana ini pakai Isa apa pakai Yesus Kristen Islam masihkah berpikir bila Isa karena di kalendernya juga Isa ya Isa diangkat ke langit ya diangkat sorry ke 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 langit. Nih. Artinya apa? Setelah mendengar penjabaranku ini, penjelasan ini kalian apa masih berpikir bahwa <tuk> Isa itu diangkat ke langit? <tuk> tajuk ini sebetulnya lewat karena tanggal 18 kalau nggak salah kemarin kita libur itu hari kenaikan Isa masih cuman karena jadwal kita sudah ketat sudah ada jadwal-jadwal kajian yang lain sehingga tidak bisa kita bahas pada hari hanya ya sehingga kita ini menjadi uh, out of date tapi anda apa-apa daripada nggak dibahaskan sudah selisih berapa hari sekarang tanggal 22 berarti sekitar empat harian sudah berlalu ya Kristen Islam masihkah berpikir bila Isa diangkat ke langit? gitu. Loh. Artinya apa? Harapan gue nih setelah lu lu semua mendengar penjelasan gue, lu kagak berpikir lagi bahwa ada orang bisa diangkat ke langit. Gitu. Ya. <coughs> Sekali lagi Islam dalam matian mainstream ya. Yang anti mainstream tentunya tidak berpikir demikian. Gitu. Ya. <coughs> Namun demikian. Sebetulnya aku juga pernah diskusi sama sahabat pendeta aku. Dia juga tidak berpikir bahwa Isa Yesus itu diangkat ke langit. Cuman itu sangat sangat minim-minim sekali teman-teman eh, Kristen yang berpikir seperti itu. Jadi ini Kristen dan Islam mainstream berpikir bahwa kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus diangkat ke langit. Nah Sekarang coba kita ini kita bikin seri satu aja ya. Yang <tuh> kita coba telaah gitu ya kita telaah <tuh> apakah benar aku mau masuk dalam tataran perspektif Islam dulu ya bagaimana sebetulnya kita harus memahami cerita yang kita terima itu itu selaras dengan Al-Qur'an tidak gitu ya <tuh> oke okay. Kita lanjutkan ini dan ini out of date ya aku akui dan mohon dipersori karena jadwal kita Uh, padat sehingga tidak bisa update uh, apa on the date ya pada tanggalnya ketika 18 kemarin gitu ya ketika di kalender tuh kan kenaikan Isa almasi nah, itu juga sebagai pembelajaran bagi kalian teman-teman Kristen yang bilang oh Isa itu bukan Yesus gitu kalau Isa bukan Yesus ya sudah kamu jangan memperingati kenaikan Isa almasi ke langit karena itu bukan Yesus diangkat ke langit tapi Isa almasi gitu loh itu kan jadi gini loh diantara apapun agamanya ini berbicara pengetahuan jadi dia tidak terpengaruh agamanya kalau pemahaman bahasanya itu itu terbatas akhirnya jadi orang-orang yang seperti kodok dalam tempurung seperti itu Isa bukan Yesus ya, kalau Isa bukan Yesus ya Sulaiman bukan Solomon Ibrahim bukan Abraham gitu nanti tapi kan tidak bisa ya kita kita mau bantah bahwa Moses bukan Musa itu ada perbedaan dialek akhirnya seperti itu ya nggak Islam nggak Kristen kalau pemahaman bahasanya Cooper dia nggak tahu sejarah bahasa bahwa Ibraniun Arabiun ada dalam satu rumpun Semitik jadi kalau mirip-mirip nggak masalah gitu loh jadi nanti rame lagi ya assalamualaikum alaikum waalaikumsalam rame lagi itu hanya banyak bahasa saja ya makanya sekarang kan ada gerakan untuk memisahkan isra di dalam Al-Qur'an dan Yesus di dalam Injil, ya. Lah, kalau itu mau dipisahkan ya terserah saja, tapi jangan lagi memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Karena kalian mengatakan bahwa Isa bukan Yesus, itu namanya paten. Artinya kerangka berpikirnya linier dia. Lurus. Lah kalau bilang, "Oh, Isa itu bukan Yesus." Terus dia memperingati 18 kemarin kenaikan Isa Al-Masih, kan itu kepalanya goblok. Nggak linier berpikirnya. Karena di kalender itu Isa al-Masih. bukan Yesus Almasi gitu loh. Tapi sejauh ini sebetulnya yang aku mau sampaikan ya. Cobalah belajar bahasa. Aku juga masih dalam proses belajar, bukan berarti ngerti semuanya enggak. Supaya kita tak kita tidak terbelenggu oleh kepemahaman bahasa kita yang terbatas langsung gampang oh you salah you salah you salah padahal dia sendiri yang kagak ngerti. <tuh> ya. Oke, okay. jadi sudah ya, aku pakai Isa saja ya, karena di kalender juga Isa. Ya, <tuh> oh bahkan sampai gereja, gereja, ada kan, gereja kenaikan Isa Almasi itu ada. Ya. Oke, okay. uh, jadwal kita padat. Sebetulnya aku sudah berulang kali untuk mop on, tapi nggak mood mood juga, karena kajian kita entah sudah berapa seri itu ya sedang yang itu tuh yang engkau kan nabi yang akan datang gitu 30 seri sudah, tapi itu belum tamat. Nah, aku sebetulnya biar itu aku tamatkan dulu, ternyata tidak bisa. Sudah mulai minggu-minggu ini ada dua minggu yang lalu bahkan lebih moodnya nggak kena, nggak kena, nggak kena gitu loh. Aku kalau menjelaskan moodnya nggak kesana, ya maklumlah lah ya. <laughs> Orang seni itu begitu ya. Moodnya nggak ada, jadi belum. Nanti kalau moodnya sudah masuk, aku akan tuntaskan itu ya sehingga ada suatu penjelasan dari mulai seri awal nggak tahu nanti sudah 30 seri di seri ke berapa itu berakhirnya ya tapi mohon dipersori sampai sekarang itu belum selesai nanti nunggu moodnya masuk nanti baru kita selesaikan Oke sekarang kita ke sini dulu <coughs> ya sekarang kita di sini dulu diangkat <coughs> benarkah <coughs> benar kang <coughs> <coughs> <kling> Sorry, Bismillah. mau tanya dulu, benarkah kalian percaya bahwa ada orang hidup di atas langit? Benarkah kancing Nabi Isa atau Yesus itu di atas ke langit, diangkat ke langit? Coba itu renungkan dulu, ya. <kling> Sebagai bentuk apresiasiku, aku bacakan dulu komen yang masuk dari unggahan yang kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, dari Arif Muksinin Tuban hadir Gus. Oke okay, terima kasih Arif. Uh, salam Isra ya. Untukmu untuk semua saudaraku Muslim yang ada di Tuban ya. Semoga selalu dalam kasih sayang Ridho Gusti Allah Agung. <tuh> Dan tidak lupa aku ingatkan lagi sama Arif ya kembali dan kembali lagi uh, ajari istrimu supaya lebih paham lebih paham lagi tentang Islam ya sehingga nanti dalam kehidupan rumah tanggamu itu uh, terhiaskan dengan ajaran-ajaran uh, Islam gitu oke terima kasih untuk Arif Musinin yang dengan setia selalu mengikuti kajian kemudian Kang Mas Hermas Edison uh, terima kasih Gus cuma modal kuota berapa MB dapat pelajaran setingkat S3 waduh berarti doktoran semoga ilmu yang Gus bagikan menjadi amal jariah Gus mendapat pahala dari Allah amin amin ya robbal alamin terima kasih terima kasih atas doanya saudaraku aku juga mendoakan engkau ya semoga semangatmu ini ini saudara kita mau ini tapi semangat belajarnya tinggi banget gitu loh Terus ada yang Islam maunya video-video hohohihe. -video, <laughs> maunya yang instan lah ya. gimana otakmu itu. Mau cerdas. Mau yang malu sama yang mualaf ini loh. Ini mualaf ini kalau nggak percaya kamu telepon dia atau kamu hubungi dia. Tapi semangat belajarnya subhanallah. Loh. Itu. Ya, artinya kita itu perlu belajar dari manapun, jangan dilihat siapa dia apa dia Kalau itu baik, kita ambil sebagai pelajaran. Jadi meskipun Kang Mas Hermas itu ilmu alam, tapi dia benar, dia rajin belajar dan perintah dalam Islam itu belajar, ikro, 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 baca, 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 baca. Apa tak kilu? apa kamu nggak berpikir? Eh, hey, otakmu lu pakai nggak? Rasionalitasmu di mana? Itu semua muaranya ke pendidikan, edukasi yang namanya belajar. Lah kalau maunya video-video yang instan, yang pas charging, <laughs> kalau ngecasin pun pas charging ya maklum. Ya ini belajar nggak bisa seperti makan lombok begitu dimakan terus pedes gitu jadi kalian ya harusnya minimal sama terus lebih baik dari kang mas hermas edison dia ini mau alat tapi semangat belajarnya tinggi gitu. ya oke okay. <tuh> kemudian Kang Hermananata Wijaya kumaha pawartosna Kang? Abdi mah kan. <laughs> hayang sih hayang tapi leles Lulus deui, leleus deui. warahmatullahi Nima Gus, betul sekali kajian ini memang perlu. Alhamdulillah saya dapat ilmu tambahan lebih rinci. Saya haturkan terima kasih banyak, salam Isra buat semuanya. Terima kasih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra juga untuk semua saudara muslimku yang ada di Bandung kota kembang Paris Panjapa Oke atur nuhun Kang Hermana kita lanjutkan Kang Nurkolis Alhamdulillah Brebes hadir ngaji Kang Nurkolis Jurakan bawang merah <laughs> Salam Islam rasional Guru Oke Salam Islam rasional juga untukmu untuk semua saudaraku yang ada di Brebes Salam isra semuanya dari U baru bukan ulama loh ya U baru <laughs> kalau ulama itu yang lama-lama ini yang baru-baru U baru <laughs> Terima kasih. Lanjut kita ke Bandung Utara bagian Barat. Ada Kang Sahran Gipari. Menyimak tengah malam. Mantap. Tenang menyimak di malam yang sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan terdengar. Mantap, mantap, mantap. Masih menyempatkan siang nggak bisa malam disempatkan untuk belajar mantap Kang Sahran Gipari ini ya termasuk tadi Kang kita apa Kang Hermana Natawijaya juga Kemudian Kang Rio Aka, Jaksel hadir Gus. Oke, okay, mantap. Terima kasih. Salam Isra untuk semua saudaraku yang dari Jakarta Selatan ya. Bil khusus untuk Kang Rio Aka dan keluarga. Semua Gus Allah Agung selalu merahmatimu. Amin, amin. Selanjutnya, Kang Noerdin. Nurdin Effendi. Ya, Kang Nurdin Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, tetap menyimak kajian yang merubah kehidupan saya yang merubah kehidupan saya yang merubah kehidupan saya Alhamdulillah ya Allah kajian ini bermanfaat bisa merubah dari pemikiran-pemikiran yang itu dulu tidak tepat menjadi tepat setelah ngaji di sini terima kasih saudaraku Kang Mas Nurdin Effendi ini beliau langsung loh ya yang bilang ya Oke, dari zaman guru betik gondrong terus dipotong pendek karena sakit dulu itu dan kembali gondrong lagi. Insya Allah ulun tetap belajar guru, mantap, mantap. Tapi kamu jarang komen ya, mungkin ya mungkin sibuk lah ya. Ini biasanya pegawai tambang ini kalau gini. Salam sama gerah itu, oke terima kasih ini. kameramen gerah itu si ganteng di depan ini nggak pakai baju karena panas di sini Sumu, <laughs> sumuh panas. Ya. Semoga tetap berbakti kepada orang tua sehat terus Mas Gerah itu salam dari Samarinda. Ay, dapat salam enggak? Oke sudah dijawabnya dia. Amin katanya. Kit uh, Matunumbanun terima kasih untuk Kang Mas Nurdin Effendi. Nanti kalau aku ke Samarinda kita ketemuan ya. Biasanya aku kalau sore itu di pinggir Sungai Mahakam itu. Ya. <tuh> eh Mahakam bawa kapuas ya Samarinda lupa aku ya di, di pinggir sungai itu kan duduk-duduk gitu enak ya, oke selanjutnya kang irman alakbar masih menyimak setelah isya oh malam juga dia siangnya sih bu ya dari kerinci jambi alhamdulillah jawaban-jawaban sudah tuntas semoga rekan Nuki adam bisa mendapatkan penjelasan dan petunjuk kita doakan juga ya sama-sama tanpa maksud apapun karena kita Islam itu tidak boleh memaksa kita hanya menyampaikan menjelaskan semoga Kang Mas Nuki Adam eh, bisa membuka hatinya untuk menerima hidayah oke okay? jangan lupa nanti kalau sudah menerima hidayah ya atau proses kesana kabari kami ya tidak perlu kita adakan di sini ya kita kita sahadatkan di sini di tempat Gus Betik dan kita ya sekedar eh, selamatan rasa syukur aja lah ya. Oke okay, terima kasih untuk Kang Al-akbar dan Kang Mas uh, Luki Adam. Aku tunggu kabarnya. <tuh> Berikutnya Kang Jamuri Muri hadir Mak Gus. Makin jempol tiga. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang tetap semangat. Kang Mas Jamuri Muri. Oke okay, selanjutnya kita terbang jauh ke timur di Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ampun hadir Tuhan Guru, doa dan sholawat terbaik kami untuk kita semuanya. Bismillah, izin nyimak, monggo-monggo silahkan. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan Guru, salam isra. Salam isra juga untuk seluruh saudaraku yang ada di Ambon. Kemudian Kang Mas Sam Wahyudi Junaid. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh Gus, nyimak kajian salam Isra. Oke, monggo-monggo salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Singosari, Malang. Kita lanjutkan yang punya Jogja ini. Kang Mas Edi Margono. Tafsir itu lanjutan dari tarjamah. Translation. Tarjamah saja banyak masalah, apalagi tafsir. <tuh> Menduga yang dimaksudkan memang sulit perlu kecerdasan, luasnya wawasan dan kesabaran tidak tergesa-gesa menafsirkan. Mantap, matur nun atas komentarnya dari Kang Mas Edi Margono yang punya Yogyakarta Bantul. <gakau> Aku pernah survei ke Bantul loh Kang Mas. Kelebihan Bantul itu ya, itu kan ada daerah wisata gua-gua itu ya, tetap dikelola oleh rakyat. Jadi itu menjadi kekuasaan rakyat. Kekayaannya nggak berpindah ke para konglomerat. Makanya benar itu ketika masyarakat Bantul menolak hadirnya Konglomerat yang mau dibeli lah, mau diini lah. Nanti kalau itu dibeli jadi milik Konglomerat, kalian cuma jadi petugas paling apa? Tukang parkir. Tukang parkir, nggak memiliki saham apapun. Maka kebijakan yang diambil oleh masyarakat Bantul ini gue seperti dukung. Gue sudah masuk ke gua-gua, Sana kan ada wisata gua. Jangan berikan kepada Konglomerat. Kelola berdasarkan uh, seperti apa namanya itu. BUMD, badan usaha milik desa. Semua kekayaannya dibagikan untuk kesejahteraan rakyat desa. Itu baru begini dan aku setuju itu. Nanti kalau dikasihkan kepada konglomerat dibeli segala macam, iya enak sesat setelah itu. tadi kuli kan, tukang ngarit, balik ngarit meneh, paling pol ya jadi tukang parkir. Tukang sapu kalau sampahnya kotor begitu. Makanya sekali lagi, gue bisa ngomong gini karena gue survei, gue masuk ke sana. Pada waktu itu yang survei itu Dr. Suryadi gue ikut nemanin gitu loh. Ketua Arimatea kita. Ya, jadi aku dukung. Seharusnya sih Bantul itu kawasan wisatanya menjadi prototipe pengelolaan wisata untuk daerah-daerah lain yang ada di Indonesia gitu. Jangan mau dikerjain konglomerat. <tuh> Oke, okay, Kang Edi Margono, kita lanjut. Kang Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, monggo monggo monggo. Empu 99 hadir Gus mantap penghobi Borneo Kalimantan Assalamualaikum warahmatullahi Salam sama dan nyimak mantap salam isra juga untukmu ya Kang Cipto Purbaling namamu kok gantung ya Cipto Purbaling maksudnya Purbaling gitu kah atau memang begini Grogot Kaltim Nyimak. oke mantap Grogot terima kasih untuk saudaraku yang ada di Grogot ya itu dari Balikpapan nyebrang dulu naik kapal itu ya sampai nanti ke Grogot Kecamatan Pasir ya sana Oke terima kasih untuk Kang Mas Cipto salam misra untuk semua saudara uh, muslimku yang ada di sana Bapak kita Abdul Muluk Assalamualaikum Waalaikumsalam Deli Serdang izin di Gus terima kasih terima kasih sama-sama Pak sama-sama Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah ya. Bersama istri, anak, dan cucu tercinta. Kemudian Kang Pepep Hendarwan. Selalu studi meski jarang komen. Salam Isra. Oh, kumaha atuh Kang? Komen atuh ulah cicing wae ah. <laughs> ulah cicing Kang, komen manehna, komen di dia. <laughs> Assalamualaikum Kabar saya baik-baik Kan gitu, supaya kita tahu ya Oke, nah, tapi mungkin sibuk ya. ya Tapi sesibuk apapun, jangan lupa mengaji Atun nun, Kang PP pe -pe Pendral Atun nun, Atun nun Sandayana Salam Islam untuk semuanya saudaraku -saudara yang ada di Bandung. Suar gisop, problem interpretasi tak pernah terselesaikan. Iya, dia dinamis, nggak terselesaikan. Jadi justru semakin dinamisnya itulah mengatakan bahwa kalau kita berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu selalu update dari masa ke masa. Maka nah, interpretasi tidak akan selesai sampai nanti yaumul sa'ah Ya, oke. Okay. nuhun terima kasih untuk Kang Mas Warkis Shop nggak tahu ada di mana. Ya, ini nama baru. Semoga betah ngaji di sini. Termasuk tadi itu uh, Cipto Purbaling ya, kenali dulu, bersuasali dulu, nanti kaget. Oh, itu kok ngajinya model begitu? <laughs> nanti kaget. <laughs> oke, okay. kemudian orang asing nyimak Gus Mantap orang asing ini selalu tandem ini, ya. <laughs> duetnya mantap aku aku selalu mendukung duet duetnya orang asing sama rio ini mantap ya terus itu anjing-anjing liar kamu selesaikan lah ya kan gak harus aku yang turun gitu. orang asing kang septian kuswanda hadir matunun kang septian kumaha pawartosna kang ini dulu pernah hidup di jogja katanya ya Uh, field Elgar kok bisu uh, itu ada kendala nanti di refleks ulang bisa lagi uh, keluar suaranya. Oke terima kasih. Aku tidak punya hutang ya. Sudah aku apa namanya? Sudah aku bacakan semua yang masuk ke kalian dari yang masuk dari kalian maksudnya uh, dari apa komentar-komentar kalian ya. Aku nggak punya hutang. Oke ya. Kristen Islam masihkah berpikir bila Isa diangkat ke langit? Ini masalahnya di ini loh. Memahami diksi rofaah. Ini, ya, rofaah, bagaimana tuh, rofaah. Ya, ini artinya apa? Diangkat. Tapi, apakah yang diangkat itu selalu fisik dan selalu berbicara tentang domain geografis? Ini harus dijawab dulu. Pak Presiden mengangkat menterinya yang baru untuk menangani BUMN-BUMN yang cenderung kolektif. Terus menterinya itu berpindah secara geografis. Kan enggak ya di situ-situ aja dia. Apakah terus yang diangkat itu fisiknya diangkat gini? Kan enggak. Makanya aku bilang cobalah sedikit cerdas untuk memahami diksi rafa ini. Ya. Untuk kesempatan ini ya, aku kasih ambil contoh gini nanti kamu bandingkan. Ini tuh ya, surat Maryam mulai yang ke-56 ini. 56 sama 57 ya. 56 57. Sudah. Sebentar, sebentar. Oke, kita mulai. Dan ceritakanlah dalam gurung Muhammad. Dan ceritakanlah dalam gurung kanjeng Nabi Muhammad. ya. Oke. Okay. Kisah Idris di dalam kitab dalam gurung Al-Quran. Kisah Idris. Aku kasih gede ini. Idris. Terus? Di dalam kitab dalam gurung Di dalam kitab dalam kurung Al Quran Oke okay? sesungguhnya dia seorang yang sangat sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang mencintai kebenaran dan seorang nabi. seorang nabi. nabi titik. Titi. Nabi. Oke, titik. Terus yang ayat 5 bawahnya. Dan kami telah mengangkat Nah, lihat ini. Dan kami Allah ini besar ya. Telah mengangkat. Lihat ini, mengangkatnya nya ya karena ini nanti kalau arabionnya ada hu-nya ya mengangkat nya oke okay. ke merdapat yang tinggi ke lihat itu mar tabat yang tinggi selesai oke pakai otakmu buka sekarang <tuh> otaknya dibuka pasang otak eh kemana ya soleha kita dispati ya kok semoga sehat selalu lah ya dia yang punya jargon pasang otak gitu kok lama nggak muncul semoga sehat selalu ya <tuh> oke Perhatikan. Siapa dia yang menjadi objek? Oke, sebentar. Ini adalah Quran surat Maryam, ya. Quran surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-56 sampai 57. Sampai 57. <tuh> ya. Oke. Pertanyaannya Siapa yang diangkat? Bukan hanya Kanjeng Nabi Isa saja yang diangkat. Kanjeng Nabi Idris juga diangkat, ya. Ceritakanlah. Masih tuh anu suaranya masih masuk. Ceritakanlah Nabi Muhammad disuruh menceritakan kisah Idris. Di dalam kitab maksudnya Al-Qur'an sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan sah, dan seorang nabi dan kami telah mengangkatnya rafa'a ah ini <tuh> mengangkatnya ke martabat yang tinggi ke martabat yang tinggi Siapa kami ini Allah Allah mengangkat kanjeng Nabi Idris ke martabat yang tinggi. Kalau kita lihat bahasa Arab ya itu pakai apa dia? Pakai rofa rofa nahu ya rofa nahu ini, ini. Hmm. ya nih aku tulis di sini ro supaya lebih gede nih ro Nah na hu ini ini bahasa Arabiunnya ya mengangkatnya siapa nyanya nanti Nabi itu nah sekarang kamu perhatikan diksi mengangkat itu pakai apa rofa nggak kemana-mana kan orangnya Ketika Nabi ke langit. Enggak. Yang diangkat fisiknya kata Nabi diangkat gini. Enggak juga. Ya, yang diangkat itu martabatnya ini loh. Ke tempat yang tinggi, tinggi bukan birogapis. Agung. Ya. Lah nanti kita akan sampai di seri kedua yaitu ada di surat Anissa uh, Anisa itu dimulai dari 157 ya nanti 158 ya itu sama pakai diksi rofa'a cuman kan karena kan akhirnya nggak sama memang tapi dasarnya rofa'a di sini rofa nahu kalau di sini uh, rofa Sa tapi sama mengangkatnya Apakah benar nanti ayat itu mengatakan bahwa diangkat ke langit? Besok kita selesaikan karena ini sudah 30 menit berlalu ya. Setidaknya yang aku sampaikan ini menjadi dasarmu untuk berpikir sehingga kamu apakah akan tetap mempertahankan ini. Nanti yang Kristen nanti kita selesaikan nanti. sementara kita kerjakan yang perspektif Islam dulu. Ya. Oke. Sampai di sini kajiannya pesan aku ya. Jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Islammu, jaga sholatmu, jaga Al-Quranmu ya. Menjadi bingkai keimanan yang paling dalam Setelah dikelola dengan kemampuan rasionalitas dalam high speed Simpan dalam hatimu menjadi sebuah kecintaan Ya namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima, ya, sehingga kita bisa mengaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim, terima salam dari aku salam Isra, alhamdulillahi rabbil alamin. Maturnu.